好吗？OK， 那我们继续看呀，哎呀，哦，好，好，这样大家看得到吗？这边有一个大的名字，这边有一个大的名字，大家可以看得到吗？这边有一个大的名字 ，kata， 啊，底下呢是 huruf min 很大，大家看到吗？kelihatan ya layarnya ya。OK， 那我们继续。再按个他们的方式，看一下大家什么呀？这个名，呀，今天我们已经学了什么？一到海里面去找白鲸，鲸，一到去找白鲸，鲸。那海里面，今天最后一个，我们学了名，这个名，呀，这个是字母名。Bagaimana？asal mulanya, tajah cu iting, ya, perhatikan, 最早的名字是写成这样，左边是窗子，左边是窗子，右边是月亮，啊，表示月光从窗户中照进来，很明亮。好， jadi asal mulanya terbentuknya huruf ming ini. Ming ini sendiri artinya terang, terang atau cerah, jelas, ya. Makanya kalau saya tanya teman-teman sudah jelas, ming pai ma, nah.明白的明是这个明呀，karena明ini artinya terang。最早的名字 kata atau huruf atau karakter 明 ini pada awal mulanya adalah ditulis seperti ini gambarnya, yaitu seperti apa sih? Perhatikan gambar ini, ya.Karena orang zaman dahulu, apalagi di Tiongkok, jendelanya bulat, ya. Seperti ini jendelanya. Kemudian ada bulannya. Zuo bian shi chuang zi. Ya, sebelah kiri adalah jendela. Ya, jendela dan bulan sabit. Yau bian shi yue liang. Sebelah kanan adalah bulan sabit. Ya.表示 jadi kata ming ini menunjukkan apa? 表示 menunjukkan 月光从窗户中月光 sinar rembulan dari luar jendela 照进来 bersinar masuk ke dalam kamar. Ya, kalau malam kan biasanya kita di kamar aja ya. 照进来很明亮。Sangat minyak terang. Itulah asal-usulnya terbentuknya huruf min. Ya. Komen cisukan. Kita lanjutkan. Ming zi yu hao duo zhong xie fa.有的是表示月光从窗户中照进来，
有的表示是一个太阳，和，这个是和呀，和一个月亮，有日光和月亮，对不起，有日光和月光照的地方都很明亮。Ya, oke, saya akan menjelaskan artinya. Ada dua versi di sini. Ya, ada dua versi penulisan dan asal usul. Ming zi, huruf atau karakter Ming ini, you hao tuo zhong xie fa, ada banyak macam cara menulisnya. You te shi, biao shi, ada yang menunjukkan bulan. Ya, yue guang chong chuang hu zhong zhao jin lai. Bulan yang di jendela itu menyinari ke dalam, masuk ke dalam seperti ini. Ya, ini versi pertama. You de ada juga yang biao shi, yang menunjukkan shi yige tai yang he yige yue liang. Nah, yuk perhatikan huruf ming. 这个 mean，huruf mean ini，karakter mean ini kalau bisa dipecah terdiri dari apa saja？terdiri dari re，ya kan？Kalau teman-teman sudah belajar re kemarin dan yue 很好，ya，jadi。表示一个太阳，太阳 ini juga artinya re, matahari. 一个太阳 sebuah matahari, 和 dan sebuah 一个月亮 sebuah bulan, ya. Jadi ada juga yang menganggap huruf min ini berasal dari sebuah matahari dan sebuah bulan. 有日光和月光照的地方, ya, tempat yang ada sinar matahari dan sinar bulan.Udah ada matahari yang begitu terangnya dan ditambah lagi sinar bulannya juga terang. Nah, tou hen ming liang. Makanya kenapa ming ini artinya apa tadi? Ming shi shenme yisi ne? Ming itu artinya apa? Ada bulan dan ada matahari. Hen ming liang. Ming liang. Jika ming. Apa artinya ming? Terang, hal, ya. Jadi terang sekali ya, maksudnya menunjukkan ming ini sangat terang. Makanya kenapa orang pinter, pinter itu bahasa Mandarinnya apa? Pinter itu bahasa Mandarinnya apa? Saya cerita. Siapa yang tahu? Pinter itu bahasa Mandarinnya apa? Chong Ming, bukan Chu Ming ya. Chong Ming, Ayu, 你说的你你写的对。阿尤，你写的对，聪明呀，聪明的明就是这个明。Kenapa? Karena otaknya terang, ya, otaknya encer, terang, brilliant, bright, ya. How? OK, 那我们今天已经学了三个字，呀，kita hari ini sudah belajar tiga huruf, ya。Apa aja? Chong Ming itu artinya pinter, betul. Tapi Chong Ming Te Ming. Chong Ming Te Ming. Mingnya dari kata Chong Ming itu adalah Zhe Ge Ming. Yang artinya terang. Kenapa? Ya orang yang pinter pasti akan selalu terang ya. Orang pinter kan terang, mengerjakan PR juga terang, mengerjakan ulangan juga terang. Ya,
Karena bisa, maksudnya, ya. Oke, Ma. How? Putri, how? Okay. 好, 那我们今天已经学了什么字呢? Hari ini kita sudah belajar huruf apa saja? Xing, jing, ming, ya. Oke, ayo, 很好. 所以这三个字我们今天已经学了. Nah, PR-nya. PR-nya. Ya. PR-nya adalah menulis urutan goresan sama seperti minggu lalu ya. Menulis urutan goresan dari sing, jing, dan ming sebanyak masing-masing 3 kali. 这样明白吗? Jelas ya? 好, 那还有一个, masih ada satu PR lagi. Perhatikan. Ya, sama goresannya. 还有一个, masih ada satu lagi. Perhatikan. 大家可以看得到吗? Ya. Ini adalah slide yang saya berikan kepada teman-teman minggu lalu. Saya sudah bagikan di grup Facebook. How? Ya. Nah, di slide paling akhir, slide paling terakhir adalah ada satu latihan. Ya. Perhatikan ya. Latihannya adalah pilihlah he tai yang you guan de zi. Ya, teman-teman kalau punya buku ini, enaknya sih sebenarnya seperti ini ya. Perintahnya sebenarnya adalah he tai yang you guan de zi qing tu shang hong se. Jadi maksudnya huruf yang ada hubungannya dengan tai yang, dengan matahari, tolong diwarnai dengan warna merah. Contohnya seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat kan ini dalamnya sebenarnya huruf R. Oke, ada hubungannya dengan matahari kan? Nah, karena teman-teman tidak harus mengeprint ini, mengeprint slide ini dan mewarnai dengan warna merah. Nah, saya minta saja huruf yang ada hubungannya dengan matahari dari keseluruhan huruf yang ada di sini, mohon ditulis. Dipilih ya. Dan ditulis angkanya. Angka. Oh, wow, isi. A, B, C, D. Ya, ditulis angkanya. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada angka 1. Ya. 1A di sini. Jadi itu A. Kemudian ini B. Ya. Kemudian ini C. Ini D. 大家可以看得到,看得清楚. Nah, berarti huruf yang ada hubungannya dengan matahari adalah itu 1B, R. Ya. Seperti ini. 1B gitu tulis nomor 1B. Titik R. Tulis hanzinya. Tulis pininya. Kemudian tulis artinya. Apa? Matahari. 这样可以吗? 这样大家清楚吗? 有没有问题? Ada pertanyaan? Jadi ini tambahan PR-nya ya, seperti itu. Jelas? 大家明白吗? Oh, 大家明白了. Ya, dicari yang ada hubungannya dengan matahari saja. Jadi kayak misalnya 1A ada hubungannya dengan enggak dengan matahari. Kalau enggak ya jangan ditulis.